Sederalun, dermaga wisata Ulele mulai difungsikan untuk menunjang sektor pariwisata Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, meresmikan dermaga tersebut pada Rabu 27 Januari 2021. Dermaga wisata yang dibangun pemerintah Kota Banda Aceh berada pada sungai di sisi Taman Kuliner Ulele Banda Aceh. Dermaga tersebut merupakan satu dari rencana 4 dermaga yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Selain membangun dermaga, pemerintah Kota Banda Aceh juga akan membeli bot wisata sebagai penunjang dari keberadaan dermaga tersebut. Dengan hadirnya bot tersebut, nanti wisatawan dapat menikmati perairan laut Banda Aceh hingga menyusuri Krung Aceh yang penuh dengan sejarah. Alhamdulillah hari ini kita meresmikan dermaga wisata Ulele yang pertama. Ini kita harapkan dapat menunjang sektor wisata Kota Banda Aceh jadi salah satu kembali destinasi wisata. Karena nanti di tahun ini kita akan sediakan bot. Ada dua bot yang bisa dinaiki oleh para wisatawan ataupun baik domestik maupun mancanegara. Nanti berkeliling sampai dengan Krung Aceh ya, balik lagi dan ataupun ke mana yang dituju, jadi sehingga ada nuansa lautnya berwisata di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.